Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru membuka channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting. Informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini dilansir langsung dari Ayu Lovers. Terima kasih 2021 atas segalanya di tahun ini dengan ucapan yang tak terhingga dan syukur. Alhamdulillah Allah itu Maha Tahu. Bismillah 2022. Ini adalah cuplikan beberapa foto kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang selalu tersorot kamera. Spesial hari ini adalah hari ulang tahun dari Ivan Gunawan. Ini adalah beberapa ucapan Ayu Ting Ting dari tahun ke tahun untuk Ivan. Dan inilah kejutan kecil yang diberikan oleh para sahabat Ivan malam ini untuk perayaan pesta ulang tahun Ivan. Walaupun dirayakan hanya dengan beberapa sahabat, namun keceriaan dan juga kebahagiaan terpancar di wajah Ivan Gunawan. Happy birthday untuk Ivan Gunawan, panjang umur, sehat selalu, tambah banyak rezeki, dan semoga tahun ini mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah berikan. Dan semoga tahun ini adalah tahun keberkahan untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Inilah ekspresi kebahagiaan Ivan Gunawan yang diberikan surprise dari sahabat-sahabat terdekatnya. Hari ini Ivan Gunawan masih berada di Bali nih. Tak hanya Ivan, Ayu Ting Ting dan juga keluarga pun masih berada di Bali. Wah, sesuatu yang sangat spesial, momen yang takkan pernah terlupakan bertepatan dengan tahun baru. Ternyata Ivan Gunawan juga mempunyai hari baru nih. Ini Ivan Gunawan mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya yang selalu menemaninya. Terima kasih atas kejutan yang telah diberikan. Sangat surprise dan sangat membahagiakan. Begitu tulis Ivan Gunawan dan begitulah ucapan dari Ivan Gunawan. Selanjutnya di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat luar biasa bersama keluarga. Momen indah yang selalu diciptakan dan selalu dihadirkan. Ayu selalu tampil cantik dan juga mempesona walaupun dengan baju dan juga outfit sederhana. Kecantikannya memang sangat luar biasa. Dan di sini ada status terbaru nih dari Ayu Ting Ting, dilansir langsung dari akun Instagram pribadinya. Ayu gak pernah khawatir kulit kusam dan kering semenjak rutin pakai skincare dari whitestory.id. Yang ingin memiliki wajah cantik putih bersih seperti Ayu Ting Ting, jangan lupa nih ikutan pakai whitestory.id. Dan berita selanjutnya ini adalah suasana di mana keluarga dan juga Ayu berada. Sangat sejuk, indah, dan juga sangat menyenangkan. Apalagi keberadaan kedua orang tua yang selalu menemani dan juga sang adik yang memang sedang melakukan free wed bersama sang kekasih hati. Inilah gambaran kebahagiaan Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Jaga jarak dan juga selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pinter becongnya lo ini. Halo, kita lagi mau jalan-jalan sendiri aja guys. Muat nggak di payungnya? Ternyata stuck payungnya. Kita lagi mampir ke rumah tetangga. Kayaknya pada tidur di dalam nih. Ale! Ada Ikis juga di dalam. Kayaknya pada bobo. Kita samperin. Rumah. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya?